Hai semua, bertemu baru kita bulan aku dalam James Channel. Dato aku dekat kunci Siti Resepi ianya sayur dan sabi goreng. Sayur dan sabi tu sembilan bisi di Sarawak aja. Saya tu favorite aku guys. Perengkat tidak kena aku cuma sayur dan sabi goreng tu ianya pusok, cabai, bawang merah, nggak bawang putih aja. Oke okay guys, kita ngupek bawang dulu. Tutup bawang putih yang sama bawang merah. Kemudiannya, tutup cabai menggoleng ke bawang sampai lumat. Di itu kita mela daun sabi kita guys. Untuk bicara kita yang mela daun sabi. Daun sabi itu dia dibelah kita tadi, mesti dicuci kita guys. Karena kita mau air tekan meh mas sayurnya. Masuk ke minyak. Masukkan pusuk. Kemudiannya masukkan bawang, bawang cabai itu dia ditumbuk kita tadi. Gira dulu bahan tumisan kita guys. Tepuk daun sabi guys. Kacau-kacau serta gira-gira dulu guys daun sabi kita. Boho-boho, nyamai tu boho sayur dan sabi goreng aku tu. Baik ke bicil ngau garam guys awak ke sayur sabi kita nyawai sayur sabi goreng skill aku boho boho sayur sabi goreng kita udah mansau guys kita kawat dulu dan rasa rasa ya kak nyepi sayur sabi goreng skill aku boho. Itulah hasilnya guys, sayur dan sabi goreng. Oke okay, guys, angkat-angkat sabi goreng kita. Nolak jago guys, memang sedap. Jadi siapa kita kerja kunci kita detail resepi ku tahu kita boleh mendapat detail sekali pada deskripsi. Jadi thank you guys, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel aku. Dalam episode berikutnya saya akan berikan kunci kita macam-macam di resepi.